Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Madisuka ya, dalam channel YouTube Suka-suka Bali Bonsai. Yang mana kali ini kita membahas juga cara memilih bahan kedepannya biar bagus dan konsep juara. Jadi harapan kita kedepannya, sahabat, tidak sia-sia melihara pohon, sahabat. Nah, ini di hadapan saya ada sebuah pohon sendiri ya, yang mana konsep bisa pilih sendiri. Dan kedepannya saya harapkan bisa menjadi juara dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, sahabat. Semoga ini bermanfaat ya buat sahabat bonsai semua. Ini pohon sandigi, sahabat. Nah, ini dari akar, gerak dasar sangat bagus, sahabat. Sahabat bisa perhatikan, pohon ini tumbuh di atas batu, sahabat. Jadi kita ngambil tema konsep ini twin ya. Twin, ini batang utamanya, sahabat, yang atas. Terus ini batang kedua. Nah, nanti batang pertama dan kedua ini kita tetap bikin mahkota utama dan tajam. Mahkota kedua, sahabat. Nah, ini. Ini pohon di atas batu ya, tumbuhnya. Jadi kita tema nanti surrealis, sahabat. Pohon tumbuh di atas batu. Bisa perhatikan secara detail ya. Nah, sahabat lagi bisa perhatikan. Batang meliuk, sahabat. Mudah-mudahan depan pohon ini tersubur, cepat jadi dan juara dalam segala kompetisi, sahabat, di pameran bonsai. Saya putar ya. Pohon ini sangat bagus, sahabat. Semoga bermanfaat ya, nanti teman-teman bisa memilih bahan ya, mudah-mudahan seperti ini, sahabat, biar nggak sia-sia kedepannya melihara pohon namun tidak mempunyai nilai yang ekonomis yang tinggi ya. Nah, ini sahabat bisa perhatikan, ini ukuran pohon L ya, atas medium, sahabat. Kebetulan kondisi sekarang ini subur sekali. Keberadaan pohon ini di studio suka-suka bagi teman-teman yang mau belajar atau mau datang melihat pohon ini, silakan. Pohon ini sudah dirawat hampir 3 tahun ya di studio suka-suka. Oke, sahabat, itu dulu berbaginya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Suka-suka Beli Bonsai. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya untuk berbagi tutorial yang lain. Oke, terima kasih sahabat. Sampai jumpa lagi materi lain ya. Salam bonsai.